Perempuan bernama So Wei yang diketahui merupakan warga Tiongkok mengalami patah kaki dan patah tangan kanan. Selain itu, ditemukan lebam di beberapa bagian tubuhnya. Perempuan berusia 22 tahun itu tinggal di apartemen nomor 1788. Menurut petugas keamanan apartemen, So Wei tinggal sendiri dan jarang menerima tamu. Ia juga dikenal sebagai sosok pendiam. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan beberapa botol minuman beralkohol dari tempat tinggal So Wei. Jasad perempuan itu saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Thank you.